Selamat sore, sedulur. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga diberikan kesehatan selalu, nggih, dulur. Salam dari kami dari Pro Audio Metro Lampung, dulur. Ini kita unboxing-nya di belakang biar tidak terlalu brengsek dengan kendaraan, dulur, nggih. Oke, pada video kali ini kita akan unboxing dua equalizer, dulur. Sama-sama merek asli, 2310 sama 3102. Apa saja kelebihannya, dulur, dari kedua equalizer ini? Oke, silakan saja nanti ketika sedulur berminat bisa langsung hubungi admin atau kontak person di bawah ya, dulur. Apa saja kelebihannya, dulur? Oke, baik. Kita lihat dari frekuensi yang sebelah sini dulu. Untuk yang atas dengan tipe MQX 2310 dan yang bawah GQX 3102, dulur. Untuk frekuensinya ini sama, dulur, 20, ini juga sama 20 yang bawah. Oke. Tuh lihat ke sampingnya lagi, itu 20 kHz, untuk yang bawahnya juga sama 20 kHz. Oke, kita lebih dekatkan dan detailkan, dulur, tuh. Oke, ini equalizer yang MQX 2310, dulur. Oke, ini yang GQX 3102, dulur. Oke, untuk menu sampingnya, dulur, itu ada channel 1 dan yang bawahnya channel 2, sudah dilengkapi dengan potensio geser, dulur, ya. 0 dB nya ada di sini. 0 dB plus 12 plus 4 plus 6, begitu bawahnya min 3, min 9, min atau 0 ini, dulur, ya. Kita lihat yang sampingnya. Ini plusnya plus 6, plus 4, plus 2 juga sama dengan yang atas, dulur. Dan min 3, min 9 dan 0 juga sama, ya, dulur. Oke, kita lihat sampingnya, dulur, nggih. Sampingnya terdapat tulisan EQ, rank serta in out. Untuk yang bawah yang 3102, dulur, rank EQ dan HPF atau high pass filter, dulur. Ya, high pass filter. Ini juga sebenarnya sama sih, ini potongannya ke 40 bus ya, 40 potongannya. Jadi dari sini, sini motong sini ya, dulur. Kalau ini dia berbentuk potensio, dulur. Oke. Lalu apa fungsi tombol sebuah EQ ini, dulur, yang ada tulisannya EQ? Ini in out. Bila menggunakan sebuah equalizer, mau menggunakan grafik equalizer ini, tekan saja tombol EQ ini ya, dulur. Ini ditekan sampai suara cetek berbunyi. Serta untuk rank-nya, dulur, rank itu menambah dB ya. Maaf, dulur, menambah dB. Bila tidak ditekan itu adalah kurang lebih 6 dB dan bila ditekan kurang lebih 15 dB, dulur, ini, dulur. Oke, untuk in out-nya itu potongannya di 40 kHz dan dilengkapi dengan lampu signal dan klip, dulur. Mantap ya, dulur. Oke, ini yang 231. Sekarang kita beranjak ke 3102, dulur. 3102 untuk channel satunya juga dilengkapi dengan rank, penambahannya 6 sampai 15. Bila ditekan ini ranknya, ditekan itu kisaran 6 sampai 15 dB untuk naiknya ini ya, dulur. Tuh, sama juga yang ini. 6 6 15, ini 6 15. Untuk EQ-nya sama, EQ in out-nya ini ya, dulur. Sama EQ, dan yang membedakan di sini adalah high pass filternya. Untuk yang ini dia berupa tombol saja, tombol klik. Kalau yang ini tombol dan disertai dengan potensio, mau kita potong berapa. Oke, kita mau coba dulu nanti ya, dulur. Nah. Oke, untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dulur. Semoga channel kami dapat membantu sedulur semua dalam menentukan sebuah aksesoris sound system dan lain sebagainya, dulur. Oke, kita mau cek belakangnya gitu, dulur. Oke, seperti ini belakangnya, dulur. Ini yang pertama ada equalizer MQX-nya. Itu ada channel 1, channel 2.
dia menggunakan jack XLR, alternatif menggunakan jack AK. Ini ya dulur, ini XLR, ini AK-nya. Ini ya dulur, itu sama. Ini juga sama. Dan channel 2 sama, serta yang lebih menarik dilengkapi dengan output subwoofer dulur. Ini yang mantap nih dulur ya. Jadi ada subwoofernya ya untuk equalizer yang MQX ini, serta ada tombol powernya, ada subwoofernya. Kelebihan di equalizer yang atas ini ada subwoofer, ada gainnya, ada frekuensinya dulur nggih. Nih, kecil juga mantap cabai rawit dulur. Oke, kita pindah ke GQX 3102 dulur, sama juga dia diberikan jack kanon dan jack akai. Ini sama ya. Terus dia diberikan alternatif ketika memang jacknya rusak, bisa menggunakan ini tapi dengan sesuaikan dengan panduan yang ada itu dulur nggih. Oke. Seperti ini dulur nih. Nah. Tuh. Sekringnya juga ada ini dulur ya. Oke, mantap. Tentu harganya berbeda nggih dulur antara yang MQX 2310 dan 3102 dulur. Oke. Untuk outputnya sudah kita sediakan 2 unit speaker yang sama, spek yang sama, 10 in tweeter ya. 10 in tweeter dengan spek yang sama, dan power pun menggunakan satu power dengan tipe Megavox MA2002 dulur N. Nih, speknya seperti ini dulur tuh. Oke, kita mau tes ya nanti dulur dari frekuensi-frekuensi. Kita coba satu persatu dulur. Ini kita menggunakan sama-sama channel 1 ya dulur. Oke. Ini sama-sama kita 0 dB kan. Ini nanti kita sama-sama 0 dB kan dulur. Juga sama ya. Kita bermain di 0 dB. Oke. Nah, kita tes dulur nggih, tuh udah nyala. Untuk yang GQX 3102 inputnya sudah nyala, begitupun sinyal dari MQX 2310 ya dulur. 2310 juga sudah nyala. Oke, kita mau coba ya dulur. Kita tes dari yang atas dulu dulur. Oke. Tuh, output yang atas dulur. Ini ya. Ini di channel 1. Oke, kita coba bagian hack-nya dulur. Oke. Di plus 10 dulur. Oke. Di plus 10 kita juga mau coba di yang 3102 plus 10 juga dulur. Kita sama-sama ini ya, plus 10 sama plus 10. Jadi biar tidak ada yang berbeda. Oke dulur, kita coba. Tuh. Ini yang GQX dulur. Nih. Oke, kita tambah. Oke dulur. Ini nyala semua dulur. Sama nih indikatornya. Kita coba satu-satu dulu. Ini yang 2310 dulur. Oke, ini yang GQX 3102. Oke ya. Berbeda ya dulur. Untuk suaranya lebih nyodok yang 2310 dulur. Oke. Kita coba di frekuensi 630 dengan 500 di sekurang lebih di 10 ya dulur, sama juga. Ini 500 630 500 630. Kita coba yang sama ya dulur. Oke, mainnya tetap 0 dB kok dulur ya.
Kita coba yang channel satu dulu, yang di equalizer MQX2310 dulur. Oke, kita coba yang sekarang yang GQX3102 dulur. Yang MQX2310 dulur. Wow, middle dulur mantap. Oke, kita coba lagi frekuensi yang berbeda lagi ya dulur. Oke, kita tutup dulu, kita ke 100 125 dulur. Nah ini juga sama. Oke, kita tes ya, tuh sama ya dulur. Oke, kita bermainnya agak dikurangin dikit aja ke 9 dulur ya. Kita coba ke 9, ini juga sama ke 9 ya dulur. Ini sama ya dulur, 9, ini juga 9. EQ kita pakai, rank kita pakai, ini juga kita pakai. Oh, ini kita belum kita pakai. Ini kita pakai ya, dulur. Oke. Ini yang channel B 3102 dulur. Oke. Kita coba yang MQX2310 dulur. Oke, ini yang GQX3102 dulur. Kita padukan suaranya dulu nih. Oke. Kita coba lagi dulur. Nanti untuk kesimpulannya di akhir video nggih dulur. Oke, kita coba lagi di frekuensi berapa ini. Kita pindah lagi ya dulur. Kita frekuensi 200. Nih kita coba ya, ini 250 200 sama 250 dulur. Kita coba, ini sama ya dulur. Ini powernya juga sama. Kita mau kita tes. Ini yang GQX3102 dulur. Ini LED-nya ya. Oke, ini kita coba. Tuh. Nah, ini dulur. Oke, kita coba pindah lagi di frekuensi 8 kilo dan 63 kilo dulur. Ini kita tambah.
Oke, 6 3 kilo sama 8. Oke, kita cek lagi dulur. Ini yang kita coba dari MQX ya dulur. Ini dulur nih potensinya. Oke, kita coba. Ini ya dulur. Oke. Oke, ini sudah kita coba dulur. Jadi untuk ya selebihnya monggo dulur coba dari hasil kedua kesimpulan equalizer ini dulur, dari produknya sama-sama asli dengan tipe yang 2310 dan 3102 itu terdapat kelebihan masing-masing dulur. Satu, untuk yang equalizer MQX ini sudah dilengkapi subwoofer di belakangnya ya dulur, subwoofer di belakang equalizernya itu ada subwoofernya ini dulur. Nih, oke okay ya, tuh ada subwoofernya. Oke. Nah, untuk yang bawah dulur, yang GQX 3102 ini dilengkapi dengan Hexpass filternya. Nah, ini kita coba ya dulur. Untuk Hexpass filter pada sebuah equalizer 2310 ini berbentuk tombol saja ya, on off lah ya. Nah, ini berbentuknya dia menggunakan potensio, ada potensionya ya. Ini kita contohkan dulur ya. Oke, ini channelnya channel 2 nih dulur. Oke, kita coba ya. Nah, kita aktifkan Hexpass filternya dulur. Ini aktif. Kita coba. Tuh, ini mau saya putar dulur. Bah, tuh. Kalau semakin ke sini Hexpass filternya semakin memotong dulur untuk sebelah kanan, sebelah kiri dia tidak sama saja, tidak menggunakan Hexpass filter. Ini contohnya. Oke, dulur. Ini ya. Berarti ini potongannya ke 40, kita cari 40-nya berarti di sini. Ini 50, 40-nya di sini dulur. Potongannya ini kita samakan ya dulur. Ya, kita potong, ini kita juga kita potong. Kita coba. Nah, ini yang DQX 3102 ya dulur. Kita coba yang ini. Mantap dulur, untuk yang MQX 2310 ini benar-benar nyodok dia ya. Emang dari kedua equalizer ini mempunyai kelebihan. Kalau untuk yang lebih kalem, suara lebih halus, soft, itu bisa menggunakan 3102. Dia cenderung lebih kepadatnya dulur ini ya. Tuh ya, cenderung padat dulur suaranya. Nah, rekomendasi untuk subwoofer bisa menggunakan equalizer yang 3102 ini dulur. Untuk midline bisa menggunakan equalizer yang MQX 2310 dulur. Suaranya lebih apa? Lebih terasa ya dulur ya dari kedua equalizer ini dulur. Oke. Ketika dulur semua berminat, silahkan saja hubungi WA admin yang tertera di deskripsi nggih dulur. Silahkan cek dan tanyakan harganya, nggak mahal kok dulur, ini equalizer-equalizer murah. Kami melayani pengiriman di kota kami maupun luar pulau ya dulur nggih. Oke, selamat sore, matur suwun dulur, selamat beraktivitas, semoga diberikan kesehatan selalu nggih dulur.
yang sakit diberikan kesembuhan, yang belum punya rezeki diberikan rezeki yang banyak nggih dulur. Oke, matur suwun. Salam dari kami dari Pro Audio Metro Lampung. Selamat sore, selamat bertemu di lain waktu nggih dulur. Matur suwun. Sampai jumpa. Monggo dulur.